Halo semuanya. Hai sahabat semusku, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selamat datang lagi di channel Wirta Kunil-Kunil. Oke guys, jadi di video kali ini karena aku sudah mencoba beberapa konten di channelku, bahkan sekarang sudah menjadi campur aduk, nggak tahu arah kontennya kemana. Dan ada yang pertama di awal memang makan-makan, terus dari vlog sampai ke A-Team, sampai juga ke konten lokal brand, dan sampai juga ke dari vlog kerja aku, puasa dan macam-macam, dan nggak jelas banget ini isi konten aku. Jadi karena kemarin-kemarin aku selama di kampung itu membuat konten kebanyakan di hutan seperti survival, dan terakhir kemarin aku membuat konten di hutan yaitu tidur di hutan sendirian. Dan jujur mungkin kalian menganggap itu tidak jelas, tapi itu jelas di video itu. Setelah video itu aku benar-benar trauma guys, karena aku malam itu didatangin oleh aroma melati yang membuat sampai sekarang aku masih ketakutan. Dan selain itu juga banyak binatang-binatang buas yang membuat aku untuk berpikir 2 atau 3 kali lagi untuk membuat konten di hutan sendirian. Nah teman-teman, jadi karena aku dulu tuh aktif sekali upload video, bahkan sehari sampai 3 kali, dan sekarang itu seminggu sekali upload. Dan aku sedih karena dengan keadaan ini, karena aku tuh sudah hobi membuat video, sudah hobi membuat konten-konten, tapi sekarang kurang aktif itu dikarenakan kamera aku tuh error guys. Kamera aku tuh error, yang kamera depannya itu buram, tapi yang belakang itu masih bagus. Dan kemarin-kemarin aku bingung gimana ya, aku nggak biasa rekam video lewat kamera belakang gitu guys. Jadi sekarang aku punya seperti aplikasi, dan ini dia teman-teman. Jadi aku pakai tik di situ, tapi aku bisa lihat layar di sini tuh, kalian bisa kelihatan. Jadi kelihatan layarnya di sini guys tuh. Ini namanya remote Android guys. Jadi kalian bisa tik pakai ke HP satu dan layarnya bisa lihat di sini, dan bisa kelihatan di sini. Nah, oke guys, jadi di video kali ini sementara waktu aku belum balik ke Jakarta dan aku belum membuat konten brand, dan aku mau isi channelku ini dengan konten makan-makan guys. Karena konten makan-makan itu bikinnya tuh untung ya, mau ditonton atau nggak tentu untung, karena kita beli makanan, kita makan dan kita kenyang teman-teman. Jadi misalnya ini konten banyak view-nya, itu artinya bonus guys. Jadi di sini aku sudah membeli makanan guys, ini dia makanannya, makanan ringan ini terbuat dari tahu-tahu gitu seperti itu. Ini aku beli murah sekali, ada yang 500 rupiah, ada yang 1000 rupiah, dan kalian bisa cek menunya di sini, nanti aku kasih cek screen menunya di sini. Dan ini murah banget, dan aku akan coba makan ini. Dan karena ini konten makan-makan guys, ya otomatis aku sudah menyiapkan makanan, sudah menyiapkan minuman guys, karena kalau makan tidak minum itu bisa modar aing. Ini sebelum aku memulai konten ini, aku mau perkenalkan dulu ke kalian nama-nama dari ini. Oke guys, jadi karena ini namanya tahu crispy, jadi yang ini adalah tahu crispy guys, dan yang ini adalah tahu bulat terus. Nah terus kalau yang ini itu tahu sempol guys, dan kalau nggak salah ini tuh harganya 500, aku kurang tahu, pokoknya nanti harganya di sini guys. Oke, ini aku belinya di kampung, jadi ini salah satu makanan kampung yang aku review di channel Wirta Kunil-Kunil, dan mungkin besok aku nyari makanan lain yang ada di kampung ini. Oke, langsung aja aku makan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba yang pertama, tahu crispy-nya ini dia, yang dari teksturnya itu empuk, terus di sini ada rasanya keju. Nah, oke, kita makan. Nah guys, wajib kalau makan tuh wajib minum biar nggak modar gitu guys. Jadi aku minumnya sangat sederhana sekali, karena minumnya ini alih-alih rasa jambu guys atau rasa guava. Oke guys, kita coba makan. Segar dan haus guys, karena tadi aku belinya lumayan jauh dari rumahku. Oke, yang kedua kita akan coba makan tahu sempol teman-teman. Ini
tahu sempolnya seperti sate guys, dan ini kalau nggak salah harganya 1000 guys. Oke, kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung coba aja. Di sini ada dikasih tepung pandir seperti itu. Jadi kita coba gigit pertama. Apa kalian mau duluan gigitnya, silakan guys. Nah, ayo pet, kita coba ya. Yang ini tepung rotinya itu atau tepung pandirnya itu renyah guys, terus di dalam itu kenyal-kenyal dan ada rasa ikan. Ternyata yang ini itu rasanya mirip-mirip dengan otak-otak guys. Oke guys, jadi kita lanjut yang ketiga. Di sini ada 3 varian kalau salah tuh. Kalau misalnya tadi situ tuh ada 5 varian dan waktu aku beli itu enggak ada yang 2 variannya deh. Jadi aku coba yang ketiga, ini adalah tahu bulat guys. Ini dia tahu bulat. Ini teksturnya sama seperti tahu bulat pada umumnya, tapi ini mini guys. Jadi ini tahu bulat mini. Oke, kita coba. Ini tahu bulat ini rasanya itu di dalamnya agak sedikit asin guys, terus dalamnya itu empuk guys. Di luar ini agak sedikit kenyal gitu guys. Oke guys, kita akan coba semua habisin ini. Oke, let's go. Guys, jadi setelah aku coba ketiga varian makanan ini, dan menurut aku yang paling enak itu ini guys. Ini yang paling enak, tahu crispy-nya. Terus yang kedua ini yang ini seperti sate ini, dan yang ini juga enak tapi nggak terlalu enak guys, karena mungkin ini udah terlalu banyak sekali ya jual tahu bulat. Jadi kalau ini itu enak tapi tidak mengenyangkan. Nah, nah tapi kalau yang ini tuh enak tapi mengenyangkan ya, karena ini padat kenyal gitu dan ukuran lebih besar. Jadi kalau kalian lapar, kalian harus pilih yang ini guys. Oke guys, jadi sekian dulu video makan-makan aku yang pertama kali untuk di bulan ini di tahun 2020. Dan semoga kalian suka dengan video ini, dan mohon kritik dan sarannya, kurangnya di mana, lebihnya di mana, kalian komen di bawah guys biar aku bisa perbaiki ke depannya. Dan satu lagi guys, kalau kalian punya rekomendasi untukku membuat konten makan-makan apa lagi dan yang menurut kalian menarik dan cocok untuk aku bawakan di dalam konten ini, silakan kalian komen di bawah juga. Dan aku minta masukan guys, aku rencana mau set ini di tempat ini. Menurut kalian ini bagusnya di cat warna apa dan seperti apa bagusnya, jadi kalian komen juga di bawah, karena aku sangat membutuhkan semua itu untuk membantu aku untuk membangun channel ini. Karena mulai saat ini aku harus semangat lagi seperti dulu di awal aku nge-YouTube, aku harus upload video terus minimal 1 hari 1 konten teman-teman. Oke, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, share, komen dan subscribe. Dan satu lagi teman-teman, aku mohon maaf jika di dalam konten ini ada kata-kata, sikap atau pergerakan-pergerakan yang berlebihan. Aku mohon maaf. Oke, sekian, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.